warahmatullahi wabarakatuh. Cuma lagi bersama saya Fantasi Channel. Oke, di malam yang cerah ini aku kedatangan sebuah paket. Paket apa ini? Tapi sebelumnya untuk namanya saya rahasiakan karena takutnya privasi. Jadi ini barusan tadi saya terima dari salah satu ekspedisi. Oke, saya kira kita mau buka unboxing paket barang ini. Pertama kali yang kita perlukan adalah gunting atau cutter ini. Oke, mulai ya, kita buka plastiknya dulu. Kalau masalah unboxing, yang penting dibuka aja. Oke, buka. Ini plastiknya saya taruh sini. Oh ya, jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Itu yang paling penting. Oke, ini kita mulai buka. Dapat apakah ini? Dapat barang apa ini? Kelihatan belum? Kelihatannya belum ya. Sabar, mau printing lagi. Sebuah kotak. Sebuah kotak. Aku buka ya. Tada. Ternyata tripod ya. Terima kasih dari temanku. Saya telah mengirimkan tripod. Buka lagi pakai ini namanya tripod ya, tripod tapi fungsinya banyak. Kita buka. Nah, ada tulisannya, bisa dilihat. Kurangnya aku atau fokusnya ya, fokus lagi. Oh, agak kurang kan, kena pecah. Compatible with Android 1.2.2 OS or never newer and iOS 6 or newer. Jadi Androidnya 1.2.2 itu apa ya, Android atau lah. Dan spesifikasi bisa pakai iOS atau Android. Oke, kita lihat depannya. Tada, ini adalah mini tripod atau tulisannya Bluetooth remote shutter. Tapi aku lihat produknya nggak tahu kemana, namanya aja pemberinya ya, itu apa namanya, maaf ya. Oke, ini tripodnya, ini sudah nggak ada lagi, kosong. Nggak lihat kosong kan. Nah, taruh di bawah lagi. Ini mini tripodnya warna ungu. Dan ini kepalanya. Kira-kira kegunaannya tripod apa ya? Selain untuk merekam. Kalau merekam sih biasa.
hanya direkam, taruh handphone, selesai. Dan aku punya dua, kalau nggak salah, berapa ya, satu atau dua kegunaannya tripod ini. Pertama, oke, sebelum kita pasang, ya kan, kita bis ini kan, kalau di sini kan seperti tripod seperti biasa kan, namanya tripod, tapi kalau dibalik, nah ya tetap tripod, cuman bisa kita buat alas, kita bisa lihat, kita bisa taruh barang apapun di atasnya. Misal berhubung saya nggak punya piring atau mangkok, kan kita bisa pakai tataan ini. Nah, buat untuk pot, nah bukan tripod ya, tri kan tiga, tapi kalau ini cuma buat pot, berarti bisa pot bunga dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Oke, yang kedua yaitu kita pasang dulu, kita pasang ininya, kepalanya. Selesai. Ini ada murnya di sini, ya kan? Oke, ada juga barang bautnya. Oke, kita ambil satu aja. Bautnya ini baut. Kita kencangkan. Nah, untuk mini tripod ini, selain kebunnya sebagai tripod, ini saya ada satu input lagi kan, selain kegunaannya untuk apa namanya, recording atau selfie, bahkan untuk ngerekam video apa atau apapun. Nah, seperti ini kita bisa lihat di semua gerak-gerak ini ya. Oke, selain untuk ini kita bisa pakai yang stabil, dibuat stabil. Tapi ada satu lagi yang mantap, berhubung misal saya ada tinggal di kos, ya kan, kan nggak ada meja, hanya ada tempat tidur, lemari, kita bisa pakai ini untuk nonton. Itu yang penting, selain kegunaannya tripod sendiri. Oke, kita coba mulai nontonnya. Nah, kita bisa melihat tonton. Ini yang pun mana jadi agak lambat. Ternyata videonya yang lambat. Tapi nggak apa-apa, bisa dipakai untuk nonton. Lihat ini. Oke. Nah, udah sampai di sini dulu untuk kegunaannya mini tripod kegunaannya mini tripod ini, selain untuk recording
atau untuk foto selfie kan, kita bisa pakai untuk pot, yaitu caranya dibalik, kita tinggal buka pakai pot bunga atau pot apapun atau tatakan. Oke. Yang kedua, kita bisa nonton ini tanpa kita pegang, kita tinggal taruh aja di karena di lantai atau apa, kita bisa nonton. Oke. Oh iya, lupa, jangan lupa like, subscribe ya kan, dan tombol loncengnya di kanan ya, di kanan sini, kanan atau kiri aku lupa, kanan kalau nggak salah. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.